1, 2, 3. Halo Sobat Gamer semuanya, berjumpa lagi dengan gue Subki Maru. Waduh, ini hari ini Subki Maru agak kecewa ini guys ya, dengan hero revamp-nya Monton. Waduh, ini Subki Maru akan ngebacotin tentang hero revamp yang terbaru di Mobile Legends, yaitu Kagura guys. Waduh, ini Kagura ini menurut Subki Maru bukan revamp guys ya, ini sebenarnya di nerf ya guys ya, di nerf besar-besaran. Apanya sih yang di nerf atau apanya sih yang di revamp dari skill-skillnya Kagura ini? Subki Maru akan bahas, nanti kita akan bandingin di original server dan advanced server ya, baik yang di revamp ataupun yang belum di revamp ini guys. Kita akan bandingin nanti bagusnya yang mana guys. Oke, kita langsung saja bandingkan antara karakternya dulu guys. Oke, kita pilih dulu karakternya. Nah, di sini Subki Maru akan langsung bandingin nanti ya. Nanti akan ada dua layar ya. Nanti kita Subki Maru akan edit ini ya. Akan Subki Maru langsung tampilkan. Nah, ini adalah revamp Kagura dan juga Kagura di original server guys, yang belum di revamp guys. Nah, di sini ya, di sebelah kanan ini adalah Kagura yang di revamp, di mana sekarang belum ada mode HD-nya ya guys ya. Jadi karakternya masih low definition seperti ini. Nah, ini karakternya kayaknya ada perbedaan ya. Jadi ornamen-ornamen bajunya ini berbeda. Karena sekarang ini lebih banyak ornamen bunganya ya. Ada warna bunganya baik di bajunya maupun di payungnya. Nah, kalian bisa perhatikan. Nah, di sini juga sandalnya juga berubah guys ya. Sandalnya ini yang sebelumnya itu tidak ada dua garis, sekarang ada dua garisnya ya di sebelah bawah kakinya. Oke. Nah, kita akan langsung saja bandingin skill-skillnya yang di revamp guys. Bagaimana, apakah lebih bagus atau malah tambah jelek ini Kagura? Oke, kita langsung saja ke mode praktis. Let's go. Nah, ini dia tampilan daripada Kagura di Land of Dawn. Ini kalau kalian main Kagura ya akan kayak gini guys ya. Nah, ini jalannya ya. Jalannya kayaknya lebih halus ya. Animasinya lebih halus dibandingkan di original server. Ini Kagura di revamp ini sebenarnya bagus guys ya. Oke, kita aja kalian bandingin sendiri ya. Oke, ini dia gerakan-gerakannya. Nah, sini kalian bisa bandingin sendiri. Oke, Sobat Gamer semuanya. Nah, yang di revamp dari Kagura ini ada dua skillnya guys ya. Jadi yang di revamp ini adalah skill 1 dan juga ultimate-nya nanti guys ya. Sementara untuk skill satunya kan ada dua ya. Ada dua jenis, ada dua skill, dan juga ultimate-nya juga nanti ada dua skill. Kita langsung bahas saja di skill satunya guys. Oke. Skill satunya ini sekarang lebih cepat ya. Gerakannya lebih cepat ya. Kita no cooldown guys ya. Gerakannya lebih cepat ini ya. Nah, kalau kalian bisa bandingin di original server dan di yang di revamp ini, sekarang gerakannya lebih cepat yang di revamp guys ya. Nah, ini gerakannya lebih cepat, lalu damage-nya ya, damage areanya juga lebih besar guys ya. Jadi damage-nya itu area damage-nya payungnya ini lebih besar ya. Nah, seperti itu guys ya. Lalu dia sekarang damage-nya juga lebih pedih daripada di original server guys. Dari ya, yang di revamp ini damage-nya lebih pedih daripada yang belum di revamp ya. Ini damage-nya nambah guys. Skill satunya ini sebenarnya mantap banget sih ya, mantap banget guys ya. Jadi ya ginilah, seperti itu ya. Oke. Nah, tetap ya untuk pasifnya dan skill 2-nya ini tetap sama guys ya. Jadi tetap kalau kalian pakai ngambil ininya ya, payungnya, kalian mendapatkan shield ya. Oke, kita lanjut kepada ultinya guys. Ini ultinya yang paling Subki Maru kecewakan. Untun ini kok bisa-bisanya Kagura dibuat seperti ini guys. Oke, kita langsung saja buat seperti ini. Nanti kalian akan bisa bandingin ya. Kita buat tiga musuh terlebih dahulu guys ya. Nah, soalnya ini ada dua macam ya. Jadi kalau Kagura pakai payungnya, pegang payungnya, ini ultinya ya, dan skillnya ini kan berwarna hijau ya, berwarna hijau. Jadi ultinya ini kita coba ya langsung ya. Nah, di sini yang sebelah kanan ini adalah yang bagiannya revamp ya, yang di revamp skillnya seperti ini guys. Wah, nah ya, ini waduh gimana ya Subki Maru bilangnya ya. Nah, seperti ini guys ya. Dia akan memberikan efek knockback ya. Dia akan memberikan efek knockback seperti itu ya. Cuman menurut Subki Maru masih lebih enak yang skillnya yang original server guys ya. Entah kenapa Subki Maru ini enak, lebih enak pakai yang sebelum revamp guys ya. Soalnya dia lebih enak guys ya. Jadi tidak terlalu jauh ya.
Jadi seperti ini terlalu jauh guys ya. Jadi kalau kalian ini sebenarnya berguna untuk menghindari musuh guys. Kalau kalian di geng ya, misalkan kena skillnya Sun ya, skillnya Sun, kalian bisa menggunakan ultimate yang ini guys. Nah, Sunnya langsung terpental ke belakang ya. Cuman damage-nya ini jauh lebih pedih yang original server guys, yang belum di revamp ya. Sebenarnya sudah pernah coba ya di mode ranked, juga di mode klasik, ini kayaknya lebih pedih yang original server guys, yang belum di revamp ya. Ini kayaknya lebih enak kan yang sebelumnya guys, sebelum di revamp guys ya. Ini Muntun ini kayaknya harus berbenah tentang ultimate-nya Kagura pakai payung ini guys. Oke, kita lanjut. Ultimate-nya yang Kagura ini enggak pakai payungnya guys. Payungnya ada di sudah dilempar ya. Kita coba. Nah, ini dia yang paling gimana ya gini ya. Ini sebenarnya kurang banget ini untuk ini ya. Dia akan melempar ya guys ya. Oke, nah kalau ketika kita pencet ultinya, nah dia akan cooldown ya, akan channeling ya, channeling beberapa detik, dan dia akan menarik guys, dia akan menarik musuh ke tengah guys. Cuman kekurangannya ini adalah, waduh ini mudah banget untuk dihindari guys, ultimate-nya ini mudah banget untuk dihindari ya. Nah jadi kalau kalian ya nih, nah lama banget ya channelingnya, lama banget guys. Jadi kalau kalian mau menghindar ini bisa banget guys. Subkimaru selama coba ultimate nya yang ini guys ya, ini belum pernah kena satu kali pun guys. Jadi musuh langsung lari. Waduh, jangankan yang bisa ngebling guys, bisa ngedas ya, hero yang jalan kaki saja bisa menghindari ultimate nya Kagura yang ini guys ya. Waduh, ini Subkimaru kapan-kapan akan coba upload tentang gameplay daripada Kagura revamp ini guys. Bener-bener ultimate nya ini gak pernah kena ya, gak pernah kena, apalagi melawan, waduh, Hellcat, hero-hero yang bisa ngedas, hero-hero yang bisa ngebling. Ini jangan harap Kagura bisa menggunakan ultimate-nya ini ya, kena ya. Beda dengan di original server, di mana Kagura ini guys, Kagura ketika menggunakan ultimate-nya tanpa payung ini, dia akan mengikat guys, mengikat musuh ya, mengikat musuh dia ya. Jadi beberapa musuh yang terikat ini beberapa detik kemudian dia akan tertarik guys ya, tertarik. Nah ini bisa dikombo dengan ultimate-nya Kagura yang pakai payung, di mana dia bisa seperti ini. Oke, langsung skill 2, langsung ultimate lagi guys ya. Jadi kombonya seperti itu. Cuman yang ini kalau tidak bisa kena ketarik ke tengah kan percuma juga guys ya. Jadi dia tidak akan bisa terkena ya. Nah, kalau seperti ini ya, dia pasti bisa lari guys ya. Jadi lama banget kan channelingnya. Jadi mau gimana pun susah ya. Waduh, susah banget ini guys ya. Ya, seperti itulah ya guys. Subkimaru ingin, waduh, ini pokoknya menurut kalian ini lebih enak yang original server atau yang di revamp guys? Silahkan kalian tulis di kolom komentar guys menurut kalian. Tapi menurut Subkimaru sendiri ini ya, Subkimaru sudah coba sekitar 5 pertandingan, 5 match ya, ini gak pernah kena ya ultimate-nya tanpa payung itu guys. Waduh, ini Muntun harus di revamp lagi ya, mudah-mudahan di revamp lagi, dan gak ridiris ini guys ultimate-nya ini guys ya. Waduh, setidaknya skill satunya memang lebih pedih guys, setidaknya skill satunya lebih pedih sih ya. Ini daripada di revamp seperti ini, mendingan Kagura ini di buff saja ya, di buff saja, misalkan skill satunya lebih panjang, damage-nya juga diperluas ya, ya area damage-nya juga diperluas, itu sudah cukup guys ya. Ultimate-nya jangan diapa-apakan, itu sudah enak banget ya untuk Kagura, atau enggak shield-nya juga ditambah ya, itu mantap banget sudah Kagura ya, jangan diapa-apakan lagi. Untunlah please lah dirubah ini guys ya. Waduh, oke lah, terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. Let's go.